Yayasan Laba-Laba 1 berdiri pada tahun 2012. Yayasan Laba-Laba ini adalah salah satu pikiran dari pendiri Dr. Ones Pahabol. Hampir 7 tahun belakangan ini, Yalas lebih fokus ke pendidikan. Pendidikan ada dua, pendidikan sekuler dan pendidikan misi atau teologi yang sementara ini berjalan. 4 tambah 3, 6. 4 tambah? Yalas dengan melandaskan sebuah pikiran atau gagasan dengan karakter daripada laba-laba itu sendiri, menjabarkan jaringnya sampai di kampung untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kampung. Kami mau mendidik adik-adik yang ada di kampung agar mereka dapat pendidikan yang layak, karena akses dari kota ke kampung itu bukan akses mobil, tapi kita hanya bisa dua akses, jalan kaki sama dengan pesawat. Dengan demikian, kami dari Yalas ingin sekali untuk menjangkau mereka yang ada di kampung dengan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Pemirsa Noken yang ada di rumah, kita punya narasumber yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Spesial karena seorang perempuan Papua, yang kedua adalah masih muda, dan tentunya punya prestasi yang sangat luar biasa. Pasti penasaran, kita akan bertemu dengan Herlina Pahabol, BHSC ya, betul ya. Lulusan dari perguruan tinggi Charles Darwin University. Dulu ambil apa waktu di Darwin? Bachelor of Health Science, itu sarjana satu ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan masyarakat itu dia lebih spesifiknya, detailnya bicara soal apa gitu? Lebih spesifiknya lebih turun ke lapangan, terus melihat, mendata apa yang menjadi apa, suatu masalah kesehatan yang lebih pandemik di situ. Terus kita juga mengadvokasi dan membuat laporan, menjadi fasilitator juga antara pemerintah dengan masyarakat agar kebutuhan kesehatan masyarakat setempat terjawab. Berarti lebih ke manajemennya seperti itu, manajemen kesehatannya ya. Seperti itu ya. Iya, tapi juga kita menjadi bagian dari advokasi untuk berbicara atau menyuarakan apa yang menjadi masalah-masalah isu-isu di kesehatan, isu-isu kesehatan di daerah setempat. Iya. Biasa. Kenapa tertarik ambil kesehatan? Artinya biasanya saya tahu anak-anak Papua yang di luar negeri itu kan kebanyakan ambilnya bisnis, ada banyak yang saya lihat ambil bisnis ya. Kenapa tertarik dengan ilmu kesehatan masyarakat? Dari dulu waktu SMP, karena sering bolak-balik kampung toh, terus lihat
fasilitas kesehatan di kampung, terutama di Yahukimo yang masih masih cukup minim, apalagi di daerah pegunungan. Jadi saya pikir-pikir kalau kelak nanti saya mau besar atau kuliah, saya mau ambil jurusan kesehatan karena melihat kebutuhan itu. Berarti sempat sekolah di Yahukimo ya? Kalau di Yahukimo dulu masih dengan provinsi induk Jayawijaya, jadi SD-nya di Wamena. Oh, SD-nya di Wamena. Ya, ya. SD, terus SMP-nya di Jayapura. Tapi sering kalau liburan tuh bolak-balik kampung. Berarti SMP-nya di Jayapura. SMP-nya di Jayapura. Di Jayapura di mana? Di SMP Paulus. Oh, di SMP Paulus. Di AB. Di AB. Ya. Wah, ya. Ternyata anak-anak Jayapura ya, juga. Siap. Berarti. Saya panggil berarti Ade Herlina ya. Siapa? Ade Herlina sendiri bisa mungkin cerita gitu loh. Artinya di masa kecil itu bagaimana situasi pendidikan saat itu di khususnya di pegunungan ya gitu. Ya. Mungkin apalagi tadi bilang bolak-balik kampung. Kemudian SD-nya di Wamena ya. Gitu loh. Berarti kan kalau SD di Wamena ini berarti mungkin apakah saat itu pendidikannya kurang memadai atau seperti apa gitu saat itu di kampungnya Derlina. Kalau saya tarik kembali dulu waktu di Wamena dengan situasi karena lahir di situ dan besar di situ toh. Okay. Jadi mungkin kalau dulu melihat fasilitas saya tidak terlalu merasa ada kekurangan gitu karena tumbuh besar di situ kan nanti pada saat keluar dulu dari Wamenanya baru melihat kembali ternyata beberapa fasilitas yang di sekolah di Wamena itu tidak terlalu memadai ketimbang kalau waktu saya ada di Jayapura seperti itu. Artinya jadi ada pembanding. Jadi iya seperti itu ya. Kalau di kampung halaman sendiri dulunya gitu kan sebelum kan dulu masih dengan provinsi Papua ya kan sekarang sudah lepas tapi kita bicara tahun-tahun mungkin sekitar 90-an itu situasinya sendiri seperti apa mungkin masih bisa diingatkah atau mungkin tahun-tahun yang sempat balik ke Yahukimo pernah datang atau bagaimana maksudnya Pak dari saya pengen tahu pendapat pribadi gitu artinya melihat pendidikan di sana itu seperti apa di tahun-tahun itu? Iya, kalau karena kan saya baru mulai sekolah dari tahun 2000 itu baru SD kelas 1. Iya, jadi kalau lihat kembali lagi dari segi fasilitas seperti saya SMP di Jayapura itu kita sudah pakai komputer ya kan, kita sudah kenal dengan yang namanya IT. Tapi kalau di Wamena waktu saya masih SD kita masih belum sampai ke situ. Kita masih fasilitasnya masih sangat minim, bermainnya masih terlalu banyak di outdoor seperti itu. Jadi belum ada explore dunia luar dengan melihat hal-hal yang baru yang seperti baru. Itu. Berarti ibarat kata pandangannya masih sangat sederhana. Ya. Mungkin anak-anak itu pun tidak sadar bahwa itu kekurangan seperti tadi Herlina Betul. Bilang bahwa saya juga nggak tahu kalau kita itu minim fasilitas. Nanti setelah saya ke Jayapura baru saya tahu bahwa oh ternyata kita ini jauh gitu masih minim fasilitasnya ketimbang di Jayapura. Ya. Nah, sekarang bisa ceritakan tidak? Ini teman-teman yang di rumah itu kan tahu bahwa kita banyak sekali anak-anak Papua yang kuliah ke luar negeri. Kita juga tahu ya, teman-teman wartawan kemarin kan sempat wawancara dan apa itu banyak juga ya. Ada yang banyak yang selesai tapi ada juga yang kemudian mandek gitu lah. Nah, Herlina sendiri saya tahu 3 tahun ya menyelesaikan kuliahnya. Ini hal yang jarang sekali apalagi sekolah di luar negeri berarti Herlina termasuk sangat cerdas karena 3 tahun. Karena saya teman-teman saya banyak juga di luar negeri itu tidak segitu selesainya. Begitu. Nah, suka duka di negara orang, ya kan? Jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman. Kalau buat saya sendiri kadang-kadang itu makanan yang tidak cocok banyak seperti itu kan. Tapi harus karena punya beban tanggung jawab, wah ini saya harus selesai karena saya jadi contoh gitu kan. Itu seperti apa gitu menjalaninya hari-harinya? Ya. Saya baru ke Australia di Australia Utara, tepatnya di Darwin itu dari tahun 2009. Jadi waktu masih 14 tahun, Kak. Wah, 14 tahun ya? Jadi saya SMA-nya di sana.
Oh, dari SMA. Iya, dari SMA di sana 3 tahun selesai. Lalu kuliahnya juga di kota yang sama. Jadi hampir 6 sampai 7 tahun saya ada di Australia. 7 tahun di negara orang. Ya. Nah, itu bagaimana rasanya dengan usia yang sangat muda ya, 14 tahun saat itu. Awal kesana tuh memang tantangan beratnya karena homesick. Baru pertama kesana, terus jauh dari orang tua, apalagi masih remaja kakak. Jadi perasaan untuk harus kembali itu selalu ada ya? Selalu ada. Terus rasa ketakutan karena bahasa Inggris yang sangat sangat minim begitu. Paling ke sana tahu dari SMP cuma ajar tentang yang basic toh, seperti how are you kak, my name is, kayak gitu-gitu. Kalau sekolah kan bahasa Inggrisnya lebih lebih baku gitu ya. Jadi pada saat terjun ke sana sudah ada di lingkungan seperti itu, harus memacu dan memaksa saya untuk bisa berbahasa Inggris dan belajar dengan baik dan benar. Itu tantangannya waktu di sana. Terus melihat saya bisa berteman kah tidak dengan orang-orang yang dari negara lain, seperti itu jadi salah satu tantangan tersendiri juga. Terus dengan makanan yang ada di sana itu sudah berbeda sekali begitu. Cuman ya enaknya juga di sana ada beberapa restoran Indonesia yang paling tidak bisa menolong kita punya lidah begitu. Berarti sempat ya mengalami seperti homesick itu sempat. Kemudian rasa ingin pulang itu juga sempat. Hampir gitu. Sering. Mungkin gara-gara itu jadi usaha harus pintar ini. Lebih baik supaya saya cepat pulang ini. Betul, mungkin begitu betul, kali ya. Jadi ada kejadian artinya begini, ketika berada di sana gitu ya. Apa Adelina sendiri menangkap dengan Adelina punya pemikiran apa yang ada di pemikiran Adelina gitu tentang Australia, tentang pendidikan di sana, tentang ya segala hal lah ya gitu, yang akses kesehatan begitu. Apa yang ada Adelina pikirkan dan kaitannya misalnya dengan ketika kok di Papua kita susah ya punya yang seperti ini begitu. Waktu saya di sana banyak sih perbedaan yang saya dapatkan. Kita waktu karena saya langsung masuk SMA di sana dulu ya. Jadi setelah SMA kelas 1 itu kita belajar yang umum. Pada saat masuk kelas 2 baru kita bisa memilih jurusan sendiri kan. Kalau di sini mungkin seperti jurusan IPA ya, atau IPS atau apa. Tapi di sana kita sendiri sudah bisa memilih mata pelajarannya sendiri. Seperti itu. Dan karena saya ambil jurusan IPA, jadi di situ memang fasilitas untuk labnya juga lengkap. Mulai dari untuk yang kimianya, biologinya, kita lengkap sendiri. Terus pernah juga ambil salah satu jurusan yaitu masak. Di situ juga memang fasilitasnya sudah kayak seperti di hotel berbintang, punya tempat punya dapur, seperti itu. Jadi kita memang sudah langsung praktek begitu dan kerjakan apa yang di depan mata gitu kan. Jadi saya melihat hal itu agak-agak beda kalau dengan kita kalau sekolah SMA di sini seperti itu atau SMP seperti di sini gitu. Karena di sana SMP pun sudah bisa mendapatkan akses-akses itu. Kemudian lab komputer juga disediakan dengan sejumlah komputer yang ada di situ. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Misalkan dulu saya ingat ada salah satu teman saya juga yang ambil IT. Dia juga bikin seperti merangka suatu video pendek kartun, dia sendiri yang bikin animasi seperti itu. Jadi waktu di usia dini SMP SMA sudah bisa mendapatkan akses seperti itu. Jadi perbedaan atau gap dari pendidikan yang saya lihat di sana dengan yang di sini ya cukup jauh. Tapi mungkin boleh dikatakan kita itu sebenarnya tantangannya hanya di fasilitas, tapi kalau bicara masalah kita bisa bicara masalah kecerdasan. Saya sendiri pernah melihat anak-anak dari Yahukimo yang dibawa sama Profesor Yohanes Surya itu, itu luar biasa cerdas-cerdas. Artinya kan saya bicara begini karena saya tahu Ade Herlina juga aktif di YALAS ya, Yayasan Laba-Laba 1. Ini yayasan ini bergerak di bidang apa?
YSN ini lebih berfokus ke pendidikan. Pendidikan. Pendidikan kami ada dua, Kakak. Jadi pendidikan teologi itu kami mempersiapkan para misionaris untuk sending ya ke beberapa daerah pelosok Papua. Mereka melakukan penginjilan di situ. Tapi juga yang sekuler ini kami punya di Kota DKI juga ada dari tingkatan PAUD sampai dengan SMA. Lalu baru saja 2 tahun yang lalu kami mengaktifkan kembali sekolah yang ada di Kampung Sobaham. Oh, Kampung Sobaham. Ya. Berapa jauh dari ibu kota DKI? Kalau dari ibu kota DKI kita harus pakai pesawat kecil lagi, Kakak. Wah, jadi sekitar. Berarti aksesnya memang agak terpencil ya. Terpencil, iya. Jadi dia kalau dilihat dari dia punya peta sudah paling tinggi itu daerahnya. Iya, betul. Mm-hmm. Saya tadi ada sempat lihat videonya. Betul. Itu tinggi sekali ya. Yeah. Sekitar 8.000 di atas permukaan laut ya. Siap. Iya. Ini jarang. Saya pikir gini ya, jarang orang lulusan luar negeri itu biasanya akan pikir sudah saya tidak usah kembali ke sapu negeri, tinggal di sini saja pasti kerjaan banyak, uang banyak. Siap. Biasanya begitu. Ya. Tapi Herlina memilih pulang mengabdi, itu jarang yang seperti itu. Jadi saya mungkin boleh mengetahui yang menjadi ini kalau orang bilang apa yang menjadi motivasi, tapi saya bukan di situ, tapi apa yang menjadi dasar sehingga memotivasi untuk saya harus pulang, gitu loh, seperti itu. Apa dasarnya? Saya dari kecil melihat bagaimana orang tua banyak melayani masyarakat. Karena apa, bapak sama mama menjabat sebagai bupati 2 periode. Tapi sebelumnya juga ya pintu selalu terbuka untuk masyarakat, seperti itu. Berarti jadi, merasa terpanggil, seperti rasa, panggilan. Rasa ya? Seperti ada panggilan untuk saya, kalau untuk memilih hidup di luar negeri bisa saja begitu. Betul, pasti. Tapi saya pikir dengan ilmu yang saya dapatkan, beberapa pengalaman yang saya dapatkan, saya merasa sudah cukup. Walaupun tetap harus belajar terus, tapi sebagian kecil yang saya dapatkan, saya pengen gitu kembali. Bagaimana nih saya bisa mengabdikan apa yang saya punya begitu? Masalahnya begini loh, ini pulang dari Australia, Bu. Kalau mengabdi di Jayapura mungkin ya itu masih kota besar, kita pikir masih ibu kota. Ini mengabdi langsung ke kabupaten yang non jauh di sana, kalau kita bilangnya begitu ya. Jadi saya cukup terkejut begitu, tidak banyak orang seperti itu, sehingga mungkin saya sendiri merasa terenyuh lah ya, maksudnya ini luar biasa sekali begitu, harus kita apresiasi untuk seperti ini. Kalau Yala sendiri itu ke depan kita bicara program-program yang jangka panjang, apa yang sedang digagas? Sementara ini karena YALAS lebih berfokus ke pendidikan yang di kampung, kita targetnya itu memang mendekatkan pendidikan global ke kampung, daerah pedalaman. Yang kemudian acuannya untuk mempersiapkan sekolah ini kemudian menjadi sekolah internasional yang ada di kampung. Jadi mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan SMA, cuman SMA-nya kami berpikir untuk membuka sekolah kejuruan. Oh, berarti kayak ini ya, seperti OP Anggen yang di Bokondini. Yang punya Skoti. Iya, Kakak. Jadi itu yang kami pikirkan, dan itu sekolah Obanggen juga menjadi salah satu contoh untuk acuan kita melihat, oh kalau di sana bisa, kayaknya di sini bisa nih gitu. Karena kita melihat kebutuhan pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Dan selain dari pendidikan, memang program jangka panjang kami yang lain adalah menghadirkan klinik di kampung. Oh, klinik seperti kesehatan itu, klinik kesehatan dari daerah terpencil. Dulu kita melihat apakah kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat kecil kah, tidak, seperti itu, karena biaya pesawat dari kampung ke kota juga kan lumayan mahal begitu. Mungkin pemirsa Noken Live mungkin tidak tahu ya, tapi saya tuh sering sekali diceritakan sama teman-teman wartawan yang kalau mau naik ke daerah pegunungan itu, kalau kita ke sana itu harga tiketnya itu juga cukup mahal. Nah, ini berarti
ini berarti informasi yang valid seperti itu, sure. Ya kan, yeah. Dan jalur transportasi darat juga belum ada, ya kan, karena kan dia di atas ya daerahnya dengan topografi pegunungan seperti itu, ya. Benar. Kalau berarti ini, kalau yang di Sobaham itu berarti sekolah? Itu sekolah Anugerah Christian School yang dikelola oleh Yayasan Laba-Laba 1. Kalau di DKI sendiri, artinya aktivitas YALAS itu lebih banyak bergerak di bidang apa? Kalau di DKI sendiri kita banyak masih di bidang pendidikan juga. Kemudian kami juga melakukan beberapa sosialisasi kecil dengan masyarakat setempat, tapi YALAS ini juga punya kooperasi sendiri yang bergerak di bidang usaha untuk menunjang. Ah, ini menarik, harus diceritakan. Aktivitas apa namanya, yayasan perekonomian yayasan sendiri. Berarti itu bentuknya seperti apa, atau maksudnya realisasinya itu, kooperasinya itu seperti apa, maksudnya pasarkah atau ada yang terlibat seperti apa? Itu juga yang dikerjakan adalah mama atau seorang ibu yang ada di Yahukimo sendiri. Dia sendiri namanya Mama Eti. Mama Eti Bahabol yang juga menggerakkan koperasi itu atas inisiatifnya sendiri untuk menunjang pelayanan pendidikan teologi tadi. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu koperasi yang sudah berjalan sebelum saya diangkat menjadi ketua yayasan harian di 2 tahun yang lalu, seperti itu. Berarti kalau perekonomian sendiri di DKI itu masyarakat khususnya mama-mama ya, itu lebih banyak menjual apa, hasil kebun berarti? Di situ ada juga beberapa seperti bama ya, mereka jual bahan sembako seperti itu, terus hasil kerajinan tangan juga, terus ada roti juga seperti itu ya. Dengan terbentuknya daerah otonomi baru itu kan berarti sekarang jadi provinsi Papua Pegunungan, mungkin akan lebih bisa lebih, artinya terkejar lah ya, untuk baik sarana dan prasarana supaya cepat terbuka juga daerahnya. Ya, itu harapan kami. Iya. Nah, pemirsa pasti penasaran. Saya penasaran sekali waktu lihat bandara luar biasa bagus Yahukimo. Gue lihat. Tadi saya baca, ternyata Ade Herlina ini punya perusahaan yang mengerjakan terminal Bandara Nogoliat. Ini proyek APBN. Saya tahu sangat jarang sekali proyek APBN itu di, terutama masalah bandara ya. Saya di beberapa daerah juga kan saya tahu bahwa kebanyakan pengusahanya itu justru pengusaha yang sudah besar, sudah raksasa. Tapi Ade Herlina mengerjakan pembuatan terminal Nogoliat, itu hal yang sangat jarang kalau menurut saya. Dan banyak teman-teman dari sana saya tanya, misalnya, ini bandaranya bagus, terminalnya bagus, seperti itu. Itu coba bisa diceritakan kenapa, kayaknya bisa semua ini, di sosial ya kan, di sebagai pengusaha juga gitu. Itu bagaimana bisa mengerjakan bandara itu? Tantangannya apa waktu mengerjakannya? Jadi memang latar belakang saya itu kesehatan, tapi pada waktu kembali dari Australia ada kesempatan untuk terjun di dalam dunia bisnis karena mama juga adalah seorang pengusaha gitu. Jadi beliau punya proyek yang dikerjakan, dia percayakan satu perusahaannya untuk saya kerjakan. PT Verolina Mandiri Sejahtera. Akhirnya di tahun 2017 itu kami mendapatkan kepercayaan dari Dinas Perhubungan, Kantor Perhubungan setempat di DKI Yahukimo untuk mengerjakan terminal dan perpanjangan landasan. Itu di 2017 dan 2018, dan dengan berhasil kami telah selesaikan, dan hari ini orang bisa menikmati, dan saya senang sekali. Itu berarti kan kalau kita bicara konstruksi, itu kan kita bicara material ya. Jalan darat kalau Yahukimo kan Kita ada 2 akses, jalan, bukan jalan darat tapi lewat sungai. Lewat sungai kan berarti. Berarti saat itu berarti bahan materialnya berarti datangkan dari luar. Iya, kami datangkan semuanya dari luar, dari Surabaya, dari Jakarta. Iya, karena itu hal yang tidak mudah. Bisa kita kerjakan sekuat tenaga. Sempat pesimis tidak? Maksudnya pada saat diberikan ini, biasanya kan orang itu
aduh ini bandara. Yeah. Artinya begini, bandara itu adalah wajah. Karena orang pertama kali datang ke daerah itu akan ke bandara. Betul. Kita akan duluan menilai kota itu kan dari bandaranya, yeah. Ya kan? Yeah. Itu sempat merasa wah ini tanggung jawab, ini bisa atau tidak, yeah, atau seperti apa gitu kan? Iya. Yeah. Saya juga awalnya itu agak-agak ragu juga kan, karena ini dengan nilai yang cukup besar saya bisa tidak ini, apalagi ini proyek pertama waktu saya menjadi direktur, yeah, perusahaan seperti itu kan. Tapi puji Tuhannya di belakang kan ada mama yang juga sudah punya pengalaman dan juga jadi didampingi lah. Didampingi oleh orang ya, tua. Jadi bisa juga, dan masyarakat setempat juga kan mereka sangat mendukung, dalam artian oh ini kita pun anak yang kerja, jadi ketong tetap dukung ya, seperti itu. Betul. Jadi itu yang jadi. Berarti sampai mereka sekarang masih lekat dengan dunia usaha? Masih. Ada proyek apa yang sekarang ini yang mungkin sedang di? Kalau untuk tahun ini, kami ya tahun kemarin kami baru membangun juga rumah guru-guru developer yang ada di kampung, tapi juga dengan kantor guru juga beberapa yang kami sudah kerjakan. Tapi tahun berjalan ini saya juga bekerja di dunia real estate sebagai developer rumahan. Apa berarti? Tadi saya baca Homia Residence di Sentani itu sudah ada 30 unit rumah yang terbangun yang sementara kami terus lakukan di marketingnya. Di daerah mana? Di daerah Sentani, Jalan Tabita, Tabita. Di Pasar Baru, berseberangan dengan Futsal ACR. Oh, oke. Okay. Belakang stikers. Ini ya, berarti kalau kita bilang di Papua itu bukan kaleng-kaleng. Pengusaha sukses. Sukses ini indikatornya kalau saya itu bandara. Itu bandara tuh wajah pertama dari daerah. Kita tahu sendiri Bandara Nogoliat di Yahukimo itu luar biasa bagusnya. Kemudian salah satu aktivis yayasan yang artinya sangat bergerak ya, yayasan ini di bidang pendidikan itu luar biasa implementasi program-programnya di lapangan itu sangat kuat sekali. Nah, ini ada satu sebenarnya. Saya tadi sempat baca waktu pada saya itu maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Provinsi Papua Pegunungan untuk Partai Demokrat ya, nanti. Nomor urut berapa? Nomor urut 2, kata. Wah itu harusnya 1. Pasti pemirsa Noken di rumah setuju dengan saya, karena punya latar belakang yang bukan kaleng-kaleng sebenarnya ya kan. Terima kasih. Apa motivasi sebenarnya yang memotivasi Herlina sendiri untuk terjun ke ini kan kita bilang dunia politik ya, untuk terjun ke dunia politik apa motivasinya? Sebenarnya kalau saya sudah terjun di dunia usaha, saya pikir saya sudah sangat cukup, cukup untuk diri sendiri, begitu. Tapi kalau saya terjun di dunia politik, kembali lagi dengan acuan dari kerja-kerja yayasan yang sudah dikerjakan, kami bermitra juga dengan pemerintah, tapi kan dengan pemerintah tuh juga terbatas begitu dalam pengambilan kebijakan policy, ya. Dalam menyetujui program-program kita. Akhirnya saya berpikir, wah kalau kayak gini tidak akan sepenuhnya terjawab kebutuhan masyarakat kalau kita bergantung pada orang lain seperti itu. Ya, maka kesempatan ini di dalam pemilihan yang akan berjalan di tahun depan ini, saya juga berkesempatan baik untuk bisa mengikuti ajang pemilihan ini legislatif. Jadi mohon dukungannya supaya program-program yang sudah kita pikirkan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk masyarakat yang tidak hanya di Yahukimo tapi 8 kabupaten kota yang berhimpun di Provinsi Papua Pegunungan juga bisa terrealisasi begitu. Tidak besar, tapi kalau satu program yang bisa kita tanamkan di situ untuk jangka panjang generasi yang lebih maju, kenapa tidak begitu? Betul, karena kan kita sudah bikin ini, bikin itu, tapi kadang-kadang kebijakan kita tidak mendukung. Betul. Itu
Itu iya, kita juga, saya juga, terlebih kan pemerintah pusat sendiri perlu di, apa ya, kalau saya sih, kita banyak sekali kebijakan yang sebenarnya tidak cocok kalau menurut saya dengan setuju. Dengan situasi ya. Kondisi kita yang ada di Papua ya. Itu sering ketika ketemu dengan beberapa, artinya teman-teman dari pusat ya, terutama yang ada di pemerintahan, itu sering kita bicara itu bahwa sebenarnya kebijakan yang ini tuh kurang cocok gitu Pak. Papua betul. Itu kan punya klausul tersendiri gitu ya. Karena ya. Papua tuh punya 250 bahasa betul. Ya kan ya. Punya dua, artinya ada 250 suku dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ketika satu ada satu pemerintahan modern yang dengan seperti itu sebenarnya kadang-kadang mungkin ada perlu modifikasi. Saya pikir ini bisa kita titipkan di tangannya Ade Herlina, makanya apa namanya, buat pemirsa di rumah ya, khususnya di, teman-teman yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, itu jangan salah pilih calon legislatif. Artinya pilihlah yang memang memiliki apa ya, bahasanya tuh memiliki konsep. Ya kan, memiliki konsep yang sangat kuat untuk bisa memajukan daerah tersebut. Gitu. Ini cuma berarti kan kalau besok ini berarti cuma tiga ya dari ya. Yang jadi 350. Kita merebut tiga kursi. Tiga kursi aja kan, ya, 50 merebut tiga kursi. Betul. Saya berharap sekali Ade Herlina. Jadi karena itu berarti ada keterwakilan perempuan Papua dari Provinsi Papua Pegunungan nanti besok di DPR RI supaya menjembatani. Apa namanya, antara pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Siap, seperti ya. Itu sebelum mungkin ini paling terakhir, sebenarnya masih banyak yang bisa kita eksplor ya, cuma kita punya waktu yang cukup terbatas karena podcast soalnya. Sebelum saya tutup, Ade Herlina mungkin bisa punya pesan-pesan terhadap perempuan-perempuan Papua yang ada di luar sana, anak-anak muda yang ada saat ini, mungkin pesannya seperti apa? Kalau pesan saya untuk ketong perempuan-perempuan Papua di luar sana, ketong kerja, fokus saja, jangan melirik ke sana kemari. Yang positif terus kita kejar, yang negatif tidak usah kita ambil, karena itu punyanya orang lain. Karena kita mau memajukan Papua itu tidak harus saling siku-menyiku, karena itu tidak akan membuat kita maju. Tapi waktu kita fokus mengejar apa yang menjadi impian, gapaian kita untuk menjadi berkat dan guna bagi masyarakat kita di sekitar, saya pikir itu akan, kita akan mempunyai hidup yang lebih bermanfaat ke depan. Baik. Fokus untuk tetap maju, itu pesan dari Herlina Pahabol, seorang perempuan Papua yang punya prestasi luar biasa untuk seluruh perempuan Papua yang ada di tanah Papua. Terima kasih telah mengikuti perbincangan kami hari ini. Selamat salam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.